MYNIC Strikers dah masuk siri yang keempat selepas ke Kemaman, Terengganu. Kita ke Pulau Pinang. Lepas tu kita ke Perak dan kini kita menuju ke belah selatan tanah air. Kita akan mencari lokasi yang baru iaitu di Johor Bahru dan juga di Melaka. Jadi hari ini, saya Kerantau Masilo bersama dengan kru-kru MYNIC Strikers 2015 akan menggala ke Johor Bahru. Kita nak cari pemain bowling yang handal dekat Johor berpeluang untuk menebut wang tunai sebanyak RM10,000. Saya rasa macam nak naik helikopter, boleh tak? Tak boleh? Tak logik? Tak masuk akal? Come on lah, apa dah hal? MYNIC Strikers di Johor Bahru. Sebelum saya memulakan upacara hari ini, saya nak berpantun terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan dengarkan betul-betul. Pantun ini dalam bahasa Jawa. Sekejap eh. Nak sebut betul-betul, kau nak sebut ke mana? Okey. Siji loro telu papat. RM10,000. Siapa yang dapat? Kira. Okey, okey je lah. Aduh, kerat tu pun hilang kan. RM10,000 tu adalah hadiah yang kami tawarkan untuk MYNIC Strikers 2015. Ini adalah siri yang keempat di Johor Bahru, di Diamond Bowl. Kita akan bermula sekejap je lagi. Peserta-peserta semua dah datang dah. Mereka akan berjuang untuk dapatkan tempat untuk layak sebagai wakil daripada Johor untuk bertarung di Kemaman nanti dalam acara akhirnya. Jom, bro, kita masuk dalam. Kita tengok dia tengah buat apa. Siji loro tu dapat. RM10,000 siapa yang dapat? Boleh kan? Okey pun. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diamond Bowl di Johor Bahru ini. Untuk apa eh? 8 orang dia jawab daripada ramai-ramai ni. Datang Diamond Bowl Johor Bahru untuk apa ya? MYNIC Strikers. Bagus. Macam itulah anak-anak murid semua. Okey, selamat datang untuk MYNIC Strikers siri yang keempat selepas Kemaman, Pulau Pinang, Ipoh. Ini Johor Bahru, okey? Kita dah ada pemenang di 3 lokasi tersebut. Kami mencari seorang lagi pemenang di Johor Bahru ini untuk dibawa ke Kemaman nanti untuk acara akhir. Merebut wang tunai sebanyak RM10,000. Oi, RM10,000 takkan macam tu je. Sebanyak RM10,000. Yes. Kau dah ready, Diamond Bowl? Are you ready for MYNIC Strikers? Yes. Are you ready for MYNIC Strikers? Yes. You are ready for what? MYNIC Strikers. That's it. MYNIC Strikers 2015. Bermula sekarang! Ya! Terima kasih. Semua tak mengaku lah covenant. Takkan nak cakap je, saya lah buat 300. Semua orang takut. Semua cakap tak adalah, tak adalah. Tapi bila paling ni, berpah-pah-pah.
ada yang datang daripada Ipoh juga, yang berada kat Ipoh, ada datang daripada Terengganu juga, okey. So make sure dia orang pun nak bertanding, dia orang pun nak menang juga. Alright, jom. Kita tengok apa kat sana pula. Jom. Director kata gadis. Tak sah, tak tahu gadis. Oh, ni dia. Assalamualaikum. Wes mangan urung. Wah, anggap kau cakap Jawa, Pak. Mangan apa? Lontong. Anu suka orang Jawa ni. Senyap je. Orang Kedah, abah-abah. Ah, tak apa. Host ni dia versatile. Biasa main kat sini ke? Main daripada Kedah? Oh, kerja kat sini lah. Oh, okey. So, boleh lawankan abang-abang macho ni semua ramai ni? Alright. Biar dia orang malu hari ni. Kalahkan dia orang. Masuk final tau. Okey, siapa nama? Nora. Halimatun. Oh, the best untuk Nora dan juga untuk Halimatun. Okey, MYNIC Strikers 2015. Are you guys still okay? Muka ada senyum lagi? Okey, semua senyum. 1, 2, 3, senyum! Okay. Itu tujuan kita kan, dah beritahu awal. Kita bermula dengan senyuman, berakhir pun dengan senyuman. Boleh kan? Alright, terima kasih. You all semua dah berjuang untuk 3 pusingan yang pertama. Best tak? Puas hati dengan jatuhan pin anda? Saya tahu hanya 9 orang je yang puas hati kan. Semua tak puas hati kan. Tapi tak apalah, itu ada permainan kan. Kita nak umumkan pemenang-pemenang untuk setiap kumpulan. Berikan tepukan paling gemuruh untuk setiap pemenang. Jadi jom kita berikan tepukan paling gemuruh untuk mereka 9 orang ni yang layak untuk ke peringkat yang seterusnya. Alright. Dan anda bersembilan pula, tolong tepuk untuk mereka juga. Come on. Yes. Kerana mereka juga telah berjuang habis-habisan. InsyaAllah lain kali peluang anda untuk layak ke peringkat seterusnya. Okey. Kita berikan tepukan lagi sekali. Jom. MYNIC Strikers. Ya. Yeah. Apa ya? Oh. Nantikan pusingan yang kedua sekejap lagi untuk MYNIC Strikers 2015 di Diamond Bowl di Johor Bahru. Saya dah bersiap sedia. Mereka pun sudah bersiap sedia. 9 orang pemain yang berjaya melayakkan diri ke peringkat yang kedua untuk MYNIC Strikers 2015
di Johor Bahru, di Diamond Hall. Mereka berada di atas pentas, handsome, segak, bergaya. Tetapi dalam dada mereka, dudak. Betul ke tak betul? Betul! Okey. You all ready? Ready! Main boleh lagi, boleh? Ready! Setuju? Setuju. Kalau setuju, jom ketemukan MYNIC Strikers pusingan yang ke-2! Okey, MYNIC Strikers di Johor Bahru dah sampai ke pusingan akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, di mana tadi dapat saksikan 9 orang pemain bowling di pusingan kedua telah bertarung dan kita dapat ada 3 orang yang bakal layak ke peringkat akhir untuk mencari tiket untuk layak ke acara akhir nanti di Kemaman, Terengganu. Okey. Hai. Hai. Keputusan dah berada di tangan saya. Siapa pemenang kat tangan? Wah, tengok pemenang duduk sebelah pemenang. Ini macam ke? Mana boleh? Okey, untuk grup satu tadi pemenangnya adalah... Okey, jom tepukan untuk ketiga-tiga finalis kita untuk MYNIC Strikers 2015. Kita akan saksikan sebentar lagi siapakah yang bakal memenangi di peringkat Johor Bahru ini. MYNIC Strikers 2015. Yes. 1, 2, 3. MYNIC Strikers! Yeah, come on! Bermula Johor Bahru. Final! Go! Go!
kat MYNIC Strikers siri yang keempat di Diamond Bowl di Johor Bahru. Sama dengan saya, biasa kena Encik Salih Sabri, CMO daripada MYNIC Berhad. Kita sudah ada pemenangnya di Johor Bahru. Tiket yang keempat akan diberikan kepada peserta hari ini. Kemenangan akan akhir di kemaman nanti berpeluang kebuatan hadiah-hadiah wang tunai sebanyak RM10,000. Kita jemput ketiga-tiga final tadi. Kita jemput Syamil untuk yang atas serta Siniha. Sebab kita ini lupa pula nama tadi. Apa nama? Tom. Yes. Alright, ini adalah tiga orang panel kita pada petang ini di Diamond Bowl Johor Bahru. Dan pemenangnya jatuh kepada Mr. Tom. Yes. Dengan 461 jatuhan pin kumpulkan Boy dan juga Syamil. Mana kita beli tiket? Tiket. Ini dia. Kita ada. Alright, itu untuk awak dan juga ada awak tunai untuk menonton kategori jatuh. Ini merupakan tiket anda untuk layak ke peringkat akhir di kemaman. Nanti kita bawa pergi kemaman tau. Juga ada wadah jatuh lain, berikan ada dan ini adalah menjadi penutup untuk Johor Bahru. Kami akan bergerak ke Melaka pada esok untuk siri yang kelima. Kita akan berjumpa di Melaka dan siri kali keluarga daripada Melaka pula untuk dibawa ke kemaman. Hadiah RM10,000 menanti anda. MYNIC Strikers Johor Bahru berakhir di sini. Salam.